Halo guys, di video kali ini gua bakal kasih saran buat kalian yang masih bingung harus gacha siapa di patch 1.4. Ada banyak waifu yang datang guys, ada Xing Liu, ada Sele, ada Topaz guys. Nah, sebelum gua kasih saran gacha siapa di banner 1.4, alangkah baliknya kalian nonton dulu video ini guys. Soalnya di video ini gua udah kasih tahu bintang 5 paling worth it sampai 1.4. Nah, kalau kalian punya 5 karakter ini, insya Allah guys, masa depan akun kalian ini bakal bisa cerah guys. Nah, untuk link videonya gua taruh di link deskripsi video ini guys. Nah, kita langsung aja ke pembahasan intinya guys. Nah, kita bakal bahas dulu bannernya si Xing Liu guys. Nah, si Xing Liu ini bintang 4-nya bagus-bagus guys. Untuk bannernya yaitu ada si Ting Yun, Xing Jie, dan Sampo. Wah, ini Sampo sama Kapka udah gacor guys. Ting Yun sama DPS-DPS yang energi cost-nya tinggi ini kepake banget. Terus buff-nya juga gacor suracor. Nah, si Xing Jie ini adalah meta Swarm Disaster guys, bersama si Daniel. Nah, kalian kalau gak punya Daniel, nah kalau bisa kejar si Xing Jie ini sampai E6 buat konten-konten endgame di Swarm Disaster. Terus kalau buat MOC, kalau udah E6 worth it juga di build guys. Nah, gua banyak pertanyaan dari viewers guys masalah si Xing Liu. Bang, kalau misalkan udah punya Yancing bang, udah jadi, udah ada Jepard, apakah masih worth it gacha Xing Liu guys? Kalau menurut gua, kalau kalian udah party, udah jadi partinya si Yancing, kalau menurut gua kurang worth it gacha Xing Liu guys. Kecuali kalian punya Jade lebih, boleh lah gacha Xing Liu. Terus kalian mau cari bintang 4 di bannernya Xing Liu, nah itu gak apa-apa guys. Meskipun kalian kepincut Xing Liu gak apa-apa, yang penting Eidolon bintang 4-nya ini yang penting guys. Soalnya ini Ting Yun ini value-nya sama si Sampo ini besar banget guys. Terutama di Sampo di DOT sama si Ting Yun ini bakal kepake terus. Nah, itu dia guys untuk masalah bannernya Xing Liu guys. Tapi kalau kalian yang mau gacha bannernya Xing Liu, saran gua Xing Liu ini wajib sama Lycon guys kayaknya. Kalau nggak sama Lycon kayaknya damage-nya gak akan segede si Daniel sama si Blade kalau menurut gua guys. Soalnya di Lycon-nya ini ada penambahan damage bonus, terus base attack-nya juga gede juga dia guys. Nah, kita bakal bahas banner fase yang kedua. Nah, kita bakal bahas untuk banner fase yang kedua guys. Nah, untuk banner fase yang kedua ini ada rerun-nya Sele dan karakter baru si Topaz guys, Pet Han Element Fire. Nah, untuk si Sele ini kalau kalian belum punya Lycon-nya, saran gua kalian gacha guys. Soalnya Lycon si Sele ini worth it banget guys. Dia itu bisa nambah crit rate, udah tau lah Sele itu crit rate isu banget. Terus nah kalau kalian gacha Lycon-nya kalian bisa kebantu guys crit rate-nya. Terus dia ada penambahan CDM juga guys, makin gacor. Pokoknya mantep banget ini weapon Sele, gak cuman buat Sele doang guys, buat Danheng Ijo juga masih oke guys ini weapon asli. Kalau kalian mau gacha, mau udah punya Sele, saran gua gacha Lycon-nya guys. Nah, kalau misalkan kalian belum punya sekali si Sele guys, pilih Sele atau Topaz. Nah, ini pilihan yang berat guys. Tapi kalau menurut gua, party yang udah jadi itu partinya Sele. Soalnya Sele itu udah ada temennya Silver Wolf, Hook Swain guys. Party Mono Quantum yang udah terbukti itu udah pasti OP guys. Soalnya kuncinya ada di Silver Wolf guys. Nah, kalau saran gua kalian yang udah punya Sele, kayak belum punya Sele dan punya Silver Wolf, saran gua gacha Sele guys. Soalnya kunci si Sele ini kalau pengen jadi meta abadi, kuncinya ada di si Silver Wolf. Meskipun kalian gak ada Hook Swain, kalian modal masukin link aja, terus satu lagi kalian masukin si bronya. Nah, itu udah bisa main Mono Quantum, tapi kuncinya itu ada di si Silver Wolf guys. Kalau Sele ini pengen jadi meta abadi guys. Nah, untuk si Topaz, nah ini karakter masih kita harus coba terlebih dahulu. Soalnya dia salah satu DPS Han yang pakai damage-nya itu pakai serangan lanjutan. Jadi dia gak ngedamage guys. Jadi yang ngedamage-nya itu nanti si Nambi-nya, yang babi-babi trotter itu. Nah, itu dia yang ngedamage-nya, bukan si Topaz-nya guys. Si Topaz dia cuma nandain doang pakai tembakannya itu guys. Nanti si Nambi yang bakal ngedamage. Nah, gitu guys ya. Saran gua buat kalian yang masih bingung gacha di banner siapa. Nah, saran gua kalau ya kalian yang gak punya Sele, saran gua gacha Sele sih guys. Meskipun Sele udah banyak digeser sana sini ya guys ya, diombang-ambing sama DPS Batang, DPS Waifu, tapi menurut gua Sele itu
dia punya silver wop guys, itu yang nggak ada di party lain sih, asli guys, asli si silver wop kalau udah masel lu aman pokoknya guys, asli. Tinggal kalian cari karakter-karakter yang buat ngebantu dia biar gak mati, atau buat ngebuff dia, atau buat ngeheal dia, buat ngilangin debuff dia, pokoknya aman guys. Yang penting ada si silver wop-nya guys, itu kuncinya guys kalau kalian pengen main party Sele guys. Nah untuk si Topaz semoga aja dia bisa bersaing sama Sele agar gak Sele-Sele muru kalau review ID di live streaming guys, biar ada Topaz lah, sim-sim Topaz keluar semua nih yang main serangan lanjutan. Nah jadi gitu aja guys untuk saran-sarannya dari gua, semoga gacha kalian hoki. Yang mau gacha Topaz, Jing Liu, yang mau cari idol Tingyun, gua doain semua gachanya hoki guys. Nah kalau kalian ada yang mau ditanyain, kalian juga boleh aja komen di kolom komentar, siapa tahu gua bisa jawab ya guys ya. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time, I miss you.